Respon masyarakat Bandar Lampung akan sensus penduduk secara online sangat tinggi. Hingga Selasa siang, 23% dari jumlah data yang ditargetkan oleh pemerintah pusat Bandar Lampung telah mencapai sepertiganya. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Bandar Lampung mengatakan data sensus penduduk secara online yang sudah masuk saat ini sebanyak 24.097. Jumlah tersebut merupakan data warga yang sudah masuk aplikasi sensus online dan mengisi datanya. Dari jumlah itu, namun baru sebanyak 18.800 user yang telah dinyatakan lengkap. Yang sudah respon, keluarga yang sudah respon itu kurang lebih 24.907. Tetapi yang sudah berhasil mengirim, artinya sudah clean. Clean itu dalam arti datanya itu sudah lengkap dan berhasil dikirim itu ada 18.800-an. Dalam mengisi sensus online, warga diwajibkan memiliki kartu keluarga dan KTP sebagai dasarnya. Dalam sensus online tersebut juga data yang digunakan melalui database Disdukcapil yang diambil per bulan Juni tahun 2019 lalu. Dengan demikian, jika masih ada anggota keluarga yang belum masuk dalam data kartu keluarga, bisa langsung dimasukkan saat sensus online tersebut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.